Perjalanan hidup akan terasa lebih indah ketika kita mampu berbagi terhadap sesama. Atas dasar pembelajaran diri sendiri agar lebih mengerti arti kehidupan. Karena setiap apa yang kita punya, segalanya adalah titipannya. Karena setiap apa yang kita cari, segalanya dari Sang Pencipta melalui ciptaannya. Mencoba terus belajar untuk memperbaiki diri agar bisa berbuat baik untuk diri sendiri, keluarga, sanak saudara, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mencoba terus menyadari betapa sulit untuk berbuat baik. Betapa enteng mengucapkan hal yang baik, tapi belum tentu dilakukan. Tuhan pasti mengerti apa yang kita harapkan. Tuhan tahu apa yang kami impikan. Tuhan maha segalanya, apa yang kami cita-citakan. Hanya untuk berjuang. Mereka saudara-saudara kami yang terus kami pahami. Agar mampu sedikit membantu. Kecil kemungkinan di antara 1000 orang yang kuat belum tentu mampu berjuang, dan di antara orang yang berjuang belum tentu mampu berperang. Untuk perangi nafsu amarah seperti halnya Rasul yang jadi suri tauladan bagi umatnya. Atas sabarnya, mencintai umatnya. Atas kasih sayangnya, mencintai umatnya.
sikap dan sifatnya yang hanya Rasul yang mampu mencapai tingkat kesempurnaan akhlaknya. Karena beliaulah kami terus belajar berbuat baik terhadap sesama. Karena ada hak mereka, saudara kita, dari hasil kita bekerja. Karena hidup bersama harus dijaga agar mengerti akan sesama, tak terbendung batas meski keadaan pandemi terjadi seperti ini, dan tak tertahankan jarak antara kami bisa lebih dekat dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para panitia yang sudah mau memberikan sedikit rezekinya dan tenaganya untuk menyantuni para jompo. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita masih bisa menyantuninya kembali. Saya perwakilan dari Saung Budaya Rantang dan rekan-rekan OI Megalomania mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum. Rabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita telah sama-sama melaksanakan santunan untuk para mustahik, kerja bareng antara Saung Budaya Rantang bersama teman-teman OI Megalomania. Semoga kerjasama ini adalah kerjasama yang akan dilaksanakan terus-menerus dalam kegiatan sosial antara Saung Budaya Rantang dan OI Megalomania. Terima kasih, mantap. Mantap. Kami dari Saung Budaya Rantang bersama
Bekel Oi Megalomania Tunggak Yatim mengucapkan selamat hari raya.